Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey, hari ni Wak Jah dah berada dekat kolam skamer. Ha, ni kolam skamer, kolam 2. Kita nak saksikan pelepasan ikan. Sebanyak berapa tu? 270 ekor. Khas untuk besok Sabtu, 20 hari bulan, okey. Jom kita tengok pelepasan ikan. Ini hari senang kerja. Dekat sini, kita stay dekat depan surau je guys. Stay depan surau je, okey. Jom tengok. Ni kat sini depan ni 270. Itu Kak Tun, dia akan buat live FB. Live FB Kapu Delik Fishing Park. Ni kau boleh tengok Mansur live TikTok. Dan yang itu VTT TikTok. Okey, wajar pula YouTube. Kita tengok. Kita saksikan pelepasan skamer-skamer guys yang bakal meragut umpan korang besok pagi. Besok hari Sabtu, dia buka pukul 10 tau. Itu dia. 270. Mansur pun tak nampak. Dia terpaksa berdiri sana. Kalau Wak Jah nak nampak, Wak Jah berdiri je sana. Tu Pak, lagi tinggi Pak. Tu dia. Itulah dia. Skamer-skamer menanti korang. Jakat masih berjalan seperti biasa, seekor RM10. Waktu expired date 71 minit. Mana kalau kau dapat pagi tu, siakap kau longgok lah. Walaupun besok ada happy hour, tak apa kau longgok sebab siakap dia sekali claim je. Kau longgok waktu nak balik sekali kau boleh. Rasalah duit banyak sikit kan. Siakap RM10 eh. Happy hour besok 2 jam. 2 jam daripada pukul 1 sampai pukul 3 petang. Seko ikan dia bayar RM10 besok. Sebab itu happy hour. Tapi siakap daripada buka sampai pukul 7 petang RM10. Menanti korang, itu dia. Pak Abu. Layar. Jangan lupa guys. Buat bayar esok, tinggi tadi. Dah hari Jumaat 19. Hari Sabtu kita lapangkan ikan awal. 270 ekor. Seko siakap dibayar RM10 pagi sampai pukul petang. Okey, 5 jam. 100 pun dia tu. Siap ni pun. Apa? Ada. Bendung tu aja ujung. Okey guys, itu saja informasi yang Wak Jah nak sampaikan untuk korang Malaysia. Besok Sabtu, korang jika ada berkelapangan bolehlah datang ke kolam skamer ni. Ini dia kolam skamer dalam Malaysia. Ini kolam skamer. Kau ada 10 peluru, ketuk confirm, naik belum tahu. Itu dia. Jadi apa-apa pun, informasi Wak Jah dah sampaikan untuk korang, okey? Ingat, masuk kolam, bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib dalam menggasak tu champion, guys. So, jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia, okey? So, ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya, majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Kau nampak ni dalam kolam ni apa ni? Yang itu bakal 5 ekor buat jas dia. Itu game dah nak memula kejap je tu. Bakar darah ke mana? Apa pun kau boleh saksikan dalam live buat jas. Dalam live buat jas. Terima kasih banyak. Okey. Dapat manis lah. Akhirnya. You are the champion!